Halo teman-teman, kali ini saya mau mengecat mobil dengan memakai cat Biton Premium. Ini warnanya Black Dove. Nah, ini saya mau aplikasikan di bumper mobil ya. Nggak tahu sih hasilnya gimana, soalnya ini udah banyak lecet ini. Tadi saya dempul. Ini saya buat pakai kertas yang salah kertas ya, buat untuk pinggiran-pinggirannya. Kemudian ini saya di sini juga sudah catnya sudah rata-rata. Ini saya coba amplas dulu, amplas dengan amplas 500 ya, amplas kertas air ini. Saya coba amplas dulu sedikit, gimana hasilnya nggak tahu. Ya nanti kalau jelek bisa kita kasih tukang cat yang ahli lah. Ini kita coba. Kalau kata orang sih sayang ya cat aslinya, tapi saya gak jelek, gampang lah itu. Kalau udah ini nanti dicat, kalau nggak bagus hasilnya kita kasih yang ahli ngecatnya. Ini kita coba dulu ya. Ini di Biton Premium, saya beli harganya 33.000. Jadi nanti clear dock juga ada. Ini clear dock. Ini clear dock 9130 ya. Harganya sama. Kita coba pengaplikasiannya. Gimana nanti hasilnya ya. Mudah-mudahan bagus lah ya. Oke, kayak ini nih. Nah, ini udah retak-retak. Ini udah retak juga. Ini udah berlecetan. Ini parah juga. Ini saya ampas dulu. Kemudian nanti kita cek. Oke. Okay. Kita tengok gimana hasilnya. Karena saya susah megangnya. Hanya satu tangan, gak ada tripod. Oke. Okay. Oke, okay, jadi ini udah saya amplas semua pakai amplas 240 ya, semua amplas. Jadi amplas ini tujuannya buat nanti perekatan cat ya, kalau nggak diamplas catnya nanti nggak mau nempel dengan sempurna. Amplas dulu, bukan untuk melunturkan cat ya ini ya, tapi untuk memberikan efek goresan. Kemudian efek goresan itu nantilah yang akan melekat di permukaan bodinya nanti. Ya. Nah, ini sudah lecet semua. Dilap dulu supaya jangan ada debu yang menempel. Oke. Dilap semua sampai rata. Lihat nanti hasilnya gimana ya. Oke, kawan-kawan, ini tadi saya udah ngecek barusan, ini masih lapisan pertama. Jadi satu lapis ya. Saya mau tes di cat ini bisa berapa lapis untuk satu kali ini. Ini catnya udah hampir setengahnya. Oke. Ini bekas saya dempul nanti bisa hilang nggak, saya nggak tahu. Ini hasilnya. Oke. Nah, ini setelah dicat ya. Ini dicat habis satu kaleng. Ini lapisannya tiga lapis ini, tapi nggak hilang sini. Bubar di sini. Nggak hilang. Apa-apalah, yang penting warnanya rata semua. Mau ditimpa juga nggak bisa. Ini bekas dempulnya, nggak hilang bekas dempulnya. Ya udahlah, kita timpa clear aja sekarang, udah kering. Oke. Oke teman-teman, ini hasil dari pengecatan tadi, kurang lebih pengecatan ya 2 jam ya tadi ya. Nah, ini hasilnya lumayan lah, walaupun ini tidak hilang semua, masih ada barat-barat kecil. Barat-barat deh.
Tapi yang di sini yang kecil-kecil halus yang kayak di sebelum dicat tadi sudah hilang ya. Lumayan ya hasilnya. Tamdolf. Nanti rencana depan juga saya buat gini. Cuma agak suri lah kali, agak seri. Ini habis catnya tadi 1,5 ya, 1,5 kaleng yang di ton premium yang hitam doff. Sedangkan clearnya itu saya pakai 1,5 saja tadi, 1,5 kaleng saja. Itu hasilnya ya lumayan ya. Oke teman-teman, kalau mau coba bisa dicoba, dipraktekan. Jika tidak ingin ribet ya silahkan langsung ke bengkel saja. Oke, mungkin sampai di sini dulu hasil dari pengecetan ini. Kita belum tahu berapa daya tahannya, gimana nanti saya akan review kembali jika ada waktu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.